Halo guys, halo sahabat Prima, halo teman-teman. Saya lagi ada di Double Sik, pantai Double Sik. Habis makan bakso gerobak biru, kita nunggu dan nyari ya. Orang sini istilahnya tuh nyari sunset, matahari terbenam. Ini masih kena awan tuh. Bagus banget. Saya tadi makan bakso sama es kelapa muda. Satu yang dikangenin, tahu apa? Lontong Kupang. Nggak ada di sini. Suasananya dapet sih, tapi karena di sini bukan Surabaya, jadi lontong Kupang, sate kerangnya nggak ada. Tuh, udah rame kan? Saya telanjang kaki di sini. Di sini heel saya nggak laku. Di sini nggak usah pakai merek-merek, nggak apa-apa. Nggak laku heelsnya. Itu banyak yang surfing, itu banyak yang makan. Jangan kaget ya kalau nanti saya pulang Surabaya kulitnya jadi lebih gelap. Meskipun udah pakai sunblock tapi tetap aja ngaruh lah ya, meskipun berapa persen. Tuh ada yang pakai bikin istana pasir. Sana ada yang surfing. Kelihatan nggak yang surfing? Ada yang main layangan. Main hati aja yang nggak ada di sini. Makan, nungguin sunset, terus pulang. Dari sini kelihatan patung GWK tuh, teman-teman. Kelihatan nggak ya dari sini ya? Sana tuh. Dari video nggak kelihatan ya. Saya mau lebih dekat, cuman nanti kaki saya basah. Karena saya nggak bawa baju ganti. Udah, kita balik lagi ya. Tempat duduk saya mana ya? Oh itu. Keren kan? Dengar suara ombak kan? Ini masa pandemi, ukurannya udah rame ya. Bisa bayangin nggak kalau nggak pandemi nih? Kalau nggak pandemi pasti akan lebih rame. Oh iya, jadi kalau kita makan di sini itu kursinya begini disewain. Bisa sewa kursi, tapi karena tadi saya makan bakso, udah satu paket kali ya sama baksonya, jadi saya dapat kursi depan. Mungkin kalau makan di tempat yang lain juga ditawar-tawarin gitu sih.